Baik, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yakni JSON Grid. Oke. Nah, aplikasi kita sudah berhasil membaca data JSON, tapi bentuknya masih JSON string yang belum kita olah. Dan pembelajaran berikut ini adalah bagaimana kita mengubah JSON string tersebut agar kita bisa olah menjadi bentuk yang lebih bagus, lebih baik, ya, lebih modular, sehingga nanti bisa kita simpan ke dalam array list, objek playlist, ya. Nanti kemudian bisa kita tampilkan ke dalam recycler view beserta card juga. Nah, oleh karena itu kita siapkan dulu sebuah kelas playlist yang isinya meniru, ya, meniru field-field yang ada di database. Ya, saya kasih lihat lagi yang di dalam database. Kita bisa lihat di sini, ya, ada ID, ada title, ada subtitle, description, image URL, dan number of likes. Nah, kita akan membuat yang sama, kelas yang sama. Nah, bentuknya adalah data class, ya, data data class sederhana. Langsung aja kalian klik kanan di sini di com apa nih package-nya, ya. Di Anda pilih Kotlin class, Anda pilih data class, diberi nama playlist. Oke, tunggu beberapa saat hingga selesai. Nah, saya matikan dulu. Nah, Anda bisa lihat seperti ini bentuknya. Lalu kita akan isi one by one, file ID, integer, koma, kemudian file title, string, koma, file subtitle, string, koma. Ini sepertinya saya off-kan dulu emulatornya. Sorry. Ini saya tutup aja deh emulatornya. File description. Ya. File description string juga. Kemudian ada file image URL juga string dan number of like integer. Oke. Jadi kita sudah punya data class yang komplit, simpan dulu semuanya ada. Nah, kemudian di dalam playlist fragment kita buat array list untuk nampung data-data yang diambil dari JSON tersebut. Jadi balik ke playlist fragment di bagian atas di sini, ya, tambahkan var. Oke, kita tuliskan ini, ya, objek playlistnya, ya, playlist bentuknya array list. Di sini saya menggunakan playlist, ya, s, ya, jamak, karena isinya akan ada banyak objek playlist di dalamnya. Playlist, ya, objek dari kelas yang data kelas yang kita sudah buat ini. Nah, ini saya akan initialize sama dengan array list seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membaca data JSON ini, lalu kita akan mengkonversi data JSON menjadi sebuah objek JSON one by one, lalu kita masukkan ke dalam array list. Pertama-tama kalau Anda lihat secara struktur JSON kita itu selalu diawali dengan ini, ya, kurung kurawal di awal, artinya the whole things is JSON object. Kemudian di dalamnya ada satu atribut apa namanya data namanya, dan dia bentuknya array. Nah, di dalam array ini ada tiga buah JSON object. Di dalamnya ada macam-macam kombinasi key dan value untuk datanya, untuk atributnya. Nah, pertama-tama adalah kita akan baca dulu bagian yang awal, yakni di awal kita tahu bahwa ini adalah sebuah objek JSON. Nah, artinya it yang JSON string ini kita bisa convert menjadi objek JSON dengan cara memanggil JSON object dalam kurung it. Ya, it adalah JSON string yang besar. Jadi di sini di bagian mari kita lihat, kita akan lihat di bagian ini. Nah, di sini, ya, teman-teman, saya akan enter. Saya tambahkan satu baris di sini. File obj sama dengan JSON object it.
Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam objek besar ini ada data, ada atribut result, ya. Dan ini karena diisi oleh string, ini string ya, diisi oleh string, maka kita menggunakan obj get string di sini. Oke, if obj.getString result ya, nama apanya, nama value-nya di sini, nama indeksnya apakah sama dengan okay. Jika iya, maka kita baca datanya. Karena ada dua kemungkinan ya, kalau Anda lihat di web service-nya ada dua kemungkinan, entah okay atau error gitu ya. Nah, kalau okay baru kita lanjutkan proses menerjemahkan atau mencerna isi JSON-nya. Nah, selanjutnya Anda lihat, selain result, ada data, atribut data, which is ini data ini kurung siku, artinya dia adalah array. Untuk mengkonvert ini menjadi JSON array, kita bisa gunakan get JSON array. Lalu kita tampung di sebuah variabel. Nah, variabel ini akan menjadi JSON array. Nah, langsung aja for data sama dengan obj.get JSON array dan nama stringnya di sini adalah data. Sekali lagi ini dapat dari mana data ini? Kalau Anda mengacu ke web service lagi, nah ini dia didapatkan dari ini. Oke. Selanjutnya adalah kita tahu bahwa data array ini punya tiga buah data. Karena bentuknya array, artinya kita bisa gunakan for ya untuk mengiterasi isi array-nya dimulai dari indeks ke 0 sampai sejumlah datanya. Jadi di sini kita pakai for i in 0 until data.length. Nah, ini for-nya akan berjalan sebanyak 3 kali ya. Dan kita tahu di setiap datanya itu ada objek ditandai dengan kurung kurawal. Ini adalah JSON objek. Kembali lagi sama seperti kasus di atas, untuk mengubah suatu ini ya, suatu data di suatu entitas dalam data array ini menjadi JSON object, kita gunakan get JSON object ya, sama seperti ini. Nah, berarti di sini kita punya sebuah object play playlist object sama dengan data ke kita tidak bisa menggunakan kurung siku seperti ini, tapi sudah ada apa namanya metodenya ya. Jadi Anda bisa gunakan JSON object pada posisi ke berapa atau JSON array kepada posisi berapa. Karena kita tahu bahwa ini adalah objek, maka kita gunakan JSON objek. Tapi ada satu kasus yang lain, misalkan yang tadi di awal sudah saya jelaskan, kadangkala ini bisa berupa array lagi, nested array gitu ya. Maka kita gunakan array kalau kasusnya demikian. Nah, ini kita pakai JSON objek. Oke, ini kita isi dengan i. Oke. Nah, play obj ini akan berisi masing-masing objek yang ada di dalam array data. Oke. Jadi kalau kita lihat strukturnya kembali, ini ya. Nah, ini ya. Kita lihat strukturnya. Di setiap array-nya akan berisi sebuah objek ya. Di setiap field, setiap indeksnya berisi sebuah objek JSON. Oke, di mana di dalam objek ini ada atribut ID, title, subtitle, dan sebagainya. Oke, nah kita sudah convert menjadi playobj, objek JSON-nya. Untuk mengakses masing-masing atribut ini, kita bisa gunakan get, ya. Kita bisa gunakan get integer, string, dan sebagainya. Nah, kapan pakai integer, kapan pakai string, Anda harus cek kembali ke deklarasi kelas playlist kalian. Jadi di playlist kalian ini ya, Anda bisa lihat ya, ID menggunakan integer, sisanya menggunakan string ya untuk penampungannya, kecuali yang terakhir 6 likes menggunakan integer. Oke ya. Jadi balik ke sini, kita akan create objek playlist ya. Tentu saja kita panggil kelasnya playlist di sini. Dan Anda tahu
Konstruktor dari playlist ini ada banyak, mulai dari integer ID ini kan. Nah, kita akan ambil datanya menggunakan playobj.get integer yang diberi nama ID. ID, koma, playobj.get string yang diberi nama title, koma, playobj.get string, get string lagi, yang kita beri nama subtitle. Playobj.get string yang diberi nama description. Playobj lagi yang diberi nama image URL. Dan yang terakhir, apa ini? Num likes ya. Play obj. Get integer untuk yang number of likes. Oke, hati-hati jangan sampai salah ketik ya. Ini disamakan dengan hasil JSON-nya yang tertera di sini ya. Oke, selanjutnya setelah saya berhasil create object playlist, tentunya object playlist ini wajib dimasukkan ke array playlist. Jadi di bawah sini kita masukkan ke dalam array playlist dengan menggunakan add playlist. Ya, dengan demikian di akhir for array playlist saya akan memiliki 3 buah data. Ya, oleh karena itu untuk selanjutnya kita akan coba buktikan apakah array playlist saya sudah berisi 3 buah data atau belum. Ya, di sini gampangannya di luar for ya, di bawah for kita lakukan log.d lagi, cek isi array, dan kita akan coba panggil toString untuk playlist kita. Nah, kita akan coba lihat seperti apa isi dari playlistnya, saya akan jalankan sekarang. Oke, mari kita lihat. Jadi kita jalankan aplikasinya, dan ini adalah hasil dari isi cek isi array. Jadi cek isi array-nya Anda bisa lihat ya, playlist, dan ada objek-objek playlist di dalamnya, termasuk beberapa field ya, di title, subtitle, dan sebagainya ya. Jadi ini membuktikan bahwa kita berhasil mengkonvert data JSON string menjadi objek-objek playlist, dan kita sudah berhasil memasukkan ke dalam playlist array list ini. Nanti berikutnya, dengan adanya array list-array list ini, kita bisa membuat recycle view untuk menampilkan data-data tersebut. Oke, okay. Sedikit catatan, ada permasalahan yang bisa muncul. Tadi saya menjumpai ada error ini seperti ini. Mungkin kalau kalian mengalami hal yang serupa, ya Java IO exception unexpected end of stream, ya bla bla bla. Ini ternyata solusinya kalau Anda pakai emulator adalah kalian wipe datanya. Jadi di dalam device manager ini kalian klik panah ini lalu pencet wipe data. Ini untuk mendelete isi dari emulatornya. Kayak di semacam kayak di format ulang. Ya, jadi itu solusinya. Oke. Kalau memang masih tidak bisa, Anda harus cek apakah emulator kalian bisa akses 10.022 mungkin melalui Chrome ya. 10.022 ya, kalau Anda bisa akses ini artinya emulator kalian sudah bisa mengakses localhost yang ada di laptop ini ya, yang ada di laptop ini. Oke, jadi dicoba dulu.